Asla, air minumnya umat Indonesia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ya sering duduk bercengkrama dengan istrinya, dengerin cerita mereka, curhatan mereka, didengerin. Dan ini romantisme. Ya, kata Aisyah, perhatikan hadisnya. Qalla yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'a. Tidak ada satu hari pun kecuali Nabi SAW berkeliling kepada kami. Maksudnya istri-istrinya. Nabi itu istrinya banyak. Tapi setiap hari beliau keliling kepada semua istrinya. Fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masis. Beliau menyapa, mendekati kepada semua istrinya walaupun tanpa ya hubungan badan, sampai kepada jadwal istrinya. Kalau istrinya lebih dari satu itu kan dijadwal. Ya. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Beliau setiap hari, padahal beliau orang yang sibuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu super sibuk, Pak. Ngalahin presiden sibuknya. Kalau presiden sama cuma satu negara, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dunia. Ya, beliau juga imam sholat, beliau juga seorang guru, beliau juga seorang hakim, beliau juga orang tua, suami. Ya, semua profesi digabung sama beliau, dirangkep sama beliau. Tapi subhanallah, tiap hari beliau apa? Tetap ya ngobrol dengan para istrinya, mendengarkan baik-baik curhatan mereka, cerita mereka. Bandingkan dengan kita yang jarang sekali apa ngobrol dengan istri kita, sibuk dengan aktivitas kita, udah dari pagi sampai malam kerja, pulang kareng ngoro itu, kadang-kadang masih nerusin kerjanya, terus mana waktu untuk keluarga? Ya, bandingkan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya 9 atau 10. Tapi beliau menyempatkan, beliau sibuk. Dan sampean istrinya cuma satu, ya, nggak punya waktu lagi untuk sama keluarga, ya kan? Nah, jadi ini mari kita perbaiki akhlak kita kepada ya istri kita, akhlak kita kepada keluarga kita, ya berikan waktu, ya untuk dengerin. Obrolan mereka, cerita mereka, karena perempuan juga butuh untuk dicurhatin, butuh untuk ada orang yang tempat untuk cerita. Walaupun kadang-kadang ceritanya nggak bermutu, dengerin aja deh. Tentang anaknya, tentang temannya, misalkan. Rasulullah SAW pernah dengerin cerita Aisyah yang disebut dengan hadis Ummu Zara. Itu hadisnya panjang sekali. Tapi Rasulullah SAW menjadi pendengar setia Aisyah. Itu ceritanya lama itu. Kita kadang-kadang kalau istri cerita, wis ngerti aku wis. Nah. Kurang apa-apa sih ngerti. Ah, gak penting, Mas. Ya. Atau kadang-kadang dengerin tapi enggak perhatian. Sering istri cerita, kita mainan HP. Ya. Cerita mainan HP. Terus ngerti aku, nah, ya hendaknya bagi kita untuk mendengarkan seksama, seperti Rasulullah SAW mendengarkan kisah Aisyah tentang tipe 11 suami, ada yang begini, kemudian di akhir cerita Nabi mengatakan, kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in, aku bagimu bagaikan Abu Zar' kepada Ummu Zar', apalagi sekarang ya mudah ada HP. Ya, ada WA. Kalaupun kita pergi, kalaupun kita di luar, ada cara untuk tetap apa? Menghubungi istri kita. Take